Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita kulineran hari ini guys. Oke teman-teman, kita lagi ngantarin si bocil ini mau. Mau makan apa, Leng? Oke. Itu apa itu? Ini namanya timun. Nah, timun. Ini perbuatan semutan. Ini tempatnya pas nganu jalan layang teman-teman. Nah, jalan layangnya kene dhuwur kono. Kita ngebak dulu. Habis cuatan. Halo guys. Nah, ini bersama si Khalid guys. Lihat mana? Cara katamu mau ngebak dulu. Hehehehe, dikawo aja. Wes ya, kita mau dulu teman-teman. Halo guys, I'm Layla. Habis sholat Jumat. Oke. Wah, mantap rasanya. Ini apa ini? Kamu apa? Puasa. Dua aja. Ya, enggak dikasih umiu, umi punya. Ini enggak dimakan, tak kasih saus mama ya. Anda enggak mau. Oke, enggak mau ini, Leh. Oke teman-teman, kita makan. Ya dong. Kita minumnya es teh. Wis ora enak sing ngalano kecuali es teh. Mau? Ki apa namanya? Ke timun. Oke teman-teman, kita racik dulu yo. Wih, isine tak. Kok sih ah, Om Bayu tak spill dulu. Isinya teman-teman, oh, enak. Kental gede, kental gedenya guys. Kental ciliknya ada 4. Terus ada usus, jeruan-jeruan lah, kulit. Ini pakainya mie putih sama mie kuning teman-teman. Terus ada enak ikinnya guys. Kul, sawi hijau. Kita racik dulu, ganggu itu loh, timun guys. Kita pakai timun. Kita kasih kecap ya guys. Tiposi gitu guys. Oh, baksonya teman. Wih, baksonya gede sekali guys. Tak makan sih teman-teman. Kita racik sama saus sih sisa. Sausnya udah oke. Okay. Terus dikasih sambal. Sambelnya bentuknya cair lah. Oke guys, kita makan dulu. Ini pakai timun. Pakai timun. Kamu nggak makan? Saya nggak tahu. Ini kamu es teh, oh, batuk kamu. Coba kita review dulu teman-teman. Utuk-utuk sih. Wow, satu lagi mil. Es kelapa muda ini harus jualan ya. Kita seruput kuahnya sih, Bismillah. Mantap sekali. Mantap. Kita coba bentolnya sih, guys. Bentol kecil. Eh, jatuh. Mantap deh. Kita kasih kuat. Soalnya kepenuhan. Kamu nggak mau makan? Aku puasa. Kamu nggak mau pisah? Halo teman-teman. Cengket cengket sini aku dia. Kalau itu sudah empuk di sini, semua.
Di sini ulat. Sini ulat. Ulat. Kita makan mie di sini. Ketok berapa? Omek kelihatan nggak? Kelihatan. Isinya daging, guys. Ini urat-urat kecil-kecil. Mana ayo? Di mana mana eh? Anak bakso. Heeh. Teman-teman, ini topi aku ya, teman-teman. Oh. Sudah waktu, guys. Mau masih mau pakai sambil? Mau dong. Kamu enggak mau? Oh, aku yang mulis loh. Turin, aku pentolin lah. Enak. Ayo, tuh. Urat-urat guys. Oke, banget urat ya. Pek, sing pentol ke sini. Mas, kenapa aku gini? Aku banget. Kalita. Kita sama mulai dulu guys. Ramai banget. Kita makan dulu ya. Tempatnya ramai. Dadah. Oke teman-teman, sudah selesai makan ini. Kita mau perjalanan pulang lagi. Nah, ini mau bakso nih marah. Mantap. Ini pas ngisar jalan layang teman-teman. Ayo pulang yuk. Udah? Lu paketnya cekli ya? Terus guys, pulang dulu guys. Mantap. Ayo melo. Senengin deh nenek. Aku ngonten teman-teman. Le. Mau kemana le? Mau pulang dulu. Dadah. Bayu mau naik kereta. Kamu ikut gak? Ada ya? Ada pop mie, ada mie gelas, ada terus apa? Nasi goreng ada banyak loh. Ada, Esta. Lah, yuk ikut Ome gak? Serius. Lid. Tinggal Ome ya. Mau berangkat naik kereta Tapi anu guys, mumpung urung hujan, aku balik nang warung. Dadah sih Ome. Kispe. Ini lo. Mantap. Guys, perjalanan di sini jenis lemah kosong teman-teman. Tapi yo berhubung rong payu. Iki bangun diingi sing guri kono ki hampir do retak guys. Soale kan nek rumah perumahan kan kadang bangunnya kan yo piye ngono lho intine guys, gak menek opi gitu solok ini bisa diretak kayak gini gitu bisa diretak teman-teman. Ini sini rumah perumahan guys ya, mulai mendung teman-teman, daerah Bangat Tayu bendang perjalanan lagi guys. Go kancane bendang mek blonco gue montor gini gue tombong. Nah di sini aku gue montor lanang guys. Kita perjalanan terlebih dahulu. Wis gak usah nge-vlog nang dalan, guys. Senani wong akeh aku. Senani pemirsane. Oh, baik wis bae dulu. Nah. Nah. Ye. Sini Mas Ana. Hah? Hujan. Sepeda nang ndi? Sepeda ning warung kok. Hahaha.
Dah. Sampai mana kereta ya? Tenan. Ya wes guys, gitu dulu guys. Tak perjalanan di sini teman-teman. Karena terus mendung banget. Oke, nanti malam Om Bayi tidur sini kok. It's bye. Kira lagi motornya. Kayak ada motor trail guys, truk. Tapi gue mat blojo ra iso KTM abal-abal tapi. Wis guys, perjalanan dhisik tak gak ngevlog aku nek jenenge pemirsane meneh kok tekan kono bae. Oke teman-teman, tiba-tiba di warung lagi. Lho, kok nang warung terus Mas kontene? Lah yo kerjane nang warung teman-teman. Hari ini kita sudah tiba di warung untuk sesi kedua masuk sore, setelah istirahat jam 12 sampai jam 4. Kita masuk jam 4 nanti sampai jam 8 malam. Yo guys yo. Hari ini kontennya kita makan bersama kakak, bersama si bocil tadi. Si bocil gak kelemahan, guys, mau esok bakso juga. Gak siut. Ya begitulah kontennya Semarang teman-teman. Terus simak pokman enek sing wonten. Oke Mas, konten terus telu dino telu ping papat. Tak delok terus. Keseruan Mas juga tuku. Oke, agak sih seneng gak kupo. Terima kasih teman-teman yang suka ya. Sepurane sing gak suka liane yo kerjane ngene iki disyukuri teman-teman, bukan awake kedhewe kerjane ngene. Yo jenenge wong kabeh kuwi jenenge pengin pengin urip penak ki yo rekoso dhisik walaupun melok wong-wong, walaupun omah yo wis diusaha dhewe digedhekno Mas iso ben nek duwe rezeki. Yo bismillah ae dungane wae. Sampean nonton aku ki yo wis mensupport aku ben iso gajian engko ta sasi ngarep penak. Sampeyan aku wis menyuguhkan hiburan kanggo sampean kabeh. Nek syukurane nek enak kira-kira ini juga teman-teman yo. Dalam pembicaraku sing gak kena, sing gak apik pokoknya yo ngapuran. Iki lagi berjaga di toko teman-teman. Kayak masih sing kedua wis mulai ngetem ning kok panggonane, aku tak pegang ning kuri. Engko kita bergantian ngarep ngguri engko nenek rame yo kita juali bersama. Paling ini rame ning kok nek pendak maghrib sampai jam 9 malam. Sehat selalu kanggo kamu. Kamu-kamu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.